Sobat Setnek. Kali ini kita akan unboxing bersama Media Kit KTT ke-43 ASEAN. Sebagai media, kita akan mendapatkan satu tote bag logo ASEAN dengan corak klasik Nusantara. Oke, sekarang yuk kita unboxing bareng. Setelah dibuka, terdapat tote bag yang lebih kecil dengan logo ASEAN dan juga BUMN. Namun, sebelum kita akan membuka tote bag yang ini, kita akan unboxing yang lain dulu yuk. Oke, isi yang pertama adalah cukin Betawi. Selanjutnya, kita juga mendapatkan clutch bag dengan motif Nusantara. Nah, kita juga dapat paper bag ASEAN Special Edition. Kemudian, senada dengan paper bag-nya, kita mendapatkan notebook berlogo ASEAN. Juga ada hand sanitizer ASEAN Special Edition loh, Sobat Setnek. Setelah itu, kita juga dapat tumbler kayu dengan motif Monas. Nah, yang ini adalah hiasan magnet kulkas berlogo ASEAN. Oke, sekarang kita masuk ke tote bag kecil berlogo BUMN ini. Yang pertama, di tote bag ini kita bisa temukan payung hitam. Selanjutnya, ada mini portable fan atau kipas angin portable. Kemudian, kita juga bisa temukan power bank. Selanjutnya adalah TWS. Nah, yang ini adalah cup bottle loh, Sobat Snack. Selanjutnya adalah card wallet. Kemudian, yang ini adalah ballpoint yang terlihat sangat elegan. Nah, ini semua yang didapatkan dalam satu set media kit KTT ke-43 ASEAN. Yuk kita lihat lebih dekat secara keseluruhan.